Halo guys, balik lagi dengan gue Charles Hanafi, si vlogger kepo. Nah, apa kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam kondisi baik ya. By the way guys, ini udah cukup lama gue nggak ngonten sama si Bambi ya. Jadi kemarin beberapa video sebelumnya kan gue banyak review mobil teman gue gitu. Nah, hari ini gue pengen ngurusin Bambi. Dan Bambi ini udah hampir, bukan hampir sih, lebih dari sebulan malah ngejogrok di rumah gue. Jadi nggak gue panasin. Terus ya pokoknya diam aja deh. Jadi gue cukup lagi banyak kerjaan juga, jadinya nggak sempat konten-konten lagi, sorry banget. Tapi hari ini gue bela-belain untuk supaya bisa ngurusin Bambi lagi guys. Kalian gue panasin Bambi dan sempat mogok guys. Jadi akhirnya gue ganti aki dulu. Habis ganti aki baru Bambinya udah bisa di starter lagi nih. Nah, by the way hari ini sekarang gue kepengen buat kasih satu mainan baru buat si Bambi, yaitu apa? Lampu kolong guys. Jadi dulu sempat di zamannya sempat hits banget waktu ada film Fast and Furious ya, kalau kalian tahu ya. Itu pasti ya pasti kalian tahu lah ya, film Fast and Furious itu kan banyak pakai lampu kolong gitu. Dulu zamannya gua waktu pakai lampu kolong di mobil yang awal-awal itu bentuknya neon guys. Jadi dia pakai neon gitu. Jadi kalau kalian beli warnanya hijau ya hijau, putih ya putih, merah ya merah gitu. Tapi kalau yang sekarang teknologi kan makin canggih, jadi lampu kolongnya dari LED ya, yang jelas lebih awet juga harusnya, nggak panas juga. Terus kelebihannya bisa diubah-ubah guys, jadi warnanya kalau mau merah bisa, mau hijau bisa, ya pokoknya gue beli yang bisa multicolor deh, jadi bisa diganti-ganti. Dan canggihnya diganti-gantinya bisa lewat dari handphone kalian guys. Nah nanti kita kepoin aja kalau udah dipasang kayak apa. Nah sekarang gue pengen ngasih lihat kalian. Nanti gue mau pasang lampunya, gue beli yang ukurannya 120x90 yang cukup agak panjang lah. Jadi yang 120 buat di depan sini, samping, sorry, di samping. Terus yang 90 itu buat di depan sini guys, ya kiri kanan. Nah ini kalian lihat, Bambi kotor banget. Gila, gue udah hampir sebulan. Tuh. Ya. Oke. Jadi langsung aja kita mau pasang di rumah gue. Dan pastinya gue dibantu sama teman gue, si Mike, mekanik Goib guys. Jadi gue juga rasanya lagi belum bisa ke bengkel-bengkel dulu guys. Lagi banyak yang harus dikerjain gitu kan. Jadi gue panggil mekanik Goib. Mekanik Goib bisa bantu gua dari Auto Tune Performance untuk bantu pasangin lampu kolong ini ya. Jadi kalian kepoin aja kayak gimana pemasangannya ya. Terus nanti malam kita bakal tes kira-kira hasilnya kayak gimana, terangnya kayak gimana. Kalian kepoin aja, siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian ya. So stay tune and enjoy the frame guys. Oke guys, jadi sebelum gue pasang lampu kolong, karena tadi udah kotor banget mobilnya, jadi sekarang gue mau cuci mobilnya dulu ya. Nah, sekarang gue udah di bengkel. Dan yang menarik adalah, ini gue mau nyuci, tapi gue mau nyucinya di coba yang X. Jadi, ini buat biar kalian tahu juga, ini kan mobilnya udah cukup ceper ya. Tapi gue mau coba nyucinya di tempat yang hidrolik yang X kayak gitu. Kira-kira gimana, bisa apa enggak, kita lihat aja. Oke, so kalian kepoin aja, gue mau cuci pakai yang model X. Biasanya kan model H nih kalau mobil ceper, sekarang gue mau yang model X ya. Kalian kepoin aja, mantap. Oke guys, jadi akhirnya bisa juga dipakai yang model X ini, tapi emang mesti diganjel kayak gini nih guys. Jadi buat kalian yang mau pakai cuci X ini bisa diganjel kayak gini dulu supaya dia lebih tinggi sebelah, baru bisa mesin X nya itu, besi X nya masuk ke kolong mobil kalian. Mantap. Oke guys, jadi setelah diganjel pakai besi juga tetap harus didongkrak ya mas ya. Iya. Biar bisa besinya nanti disangkutin. A few moments later. Oke guys, jadi akhirnya mobil gua udah bisa naik nih. Kalian lihat ya. Tere. Nah. Akhirnya naik juga guys. Naik dia. Jadi
didongkrak, akhirnya bisa juga. Akhirnya bisa pakai cuci steam model X guys, mantap. Ini benar-benar bisa bersih nih. Ini lebih puas dibanding yang model H. Ini gue mau kasih tau kalian guys, ini gue udah pakai shock pendek yang depan. Jadi jarak antara fender dan bannya ini ya cuman 4 jari doang sih. Tuh, GP cuma 4 jari. Yang belakang gue juga pakai shock pendek, punyanya GE8 ya. Jadi dia juga cuma 4 jari gitu. Jadi kalau kalian mau lihat kolongnya, itu kira-kira kayak gini guys. Ini shock pendek yang belakang sama bearing. Ini shock pendek, jadi dia jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 4 jari. Tapi kalau aslinya dia pakai shock yang standarnya bisa ya lebih segini lah, bisa lebih panjang lagi. Nah ini guys, jadi bisa dicuci nih kalau gue pakai hidrolik yang model X, fender sama bannya, jadi lebih enak nyucinya ya mas ya. Iya. Kalau model H ininya napak ya bannya ya. Jadi nggak ngangkat dia. Iya, dia kan kalau mobil ceper jadi dia nggak bisa tangannya masuk ya. Oke, cuma perjuangan ya mas buat naikinnya ya. No pain no gain guys. Jadi gitu dulu aja, ini mobilnya lagi mau dibersihin. Yang jelas kolongnya udah bersih, fendernya udah bersih, tinggal badan mobilnya. Nah, gue mau tinggal pergi dulu aja. Jadi ini biar masnya lagi bersihin, nanti kita langsung ketemu lagi di rumah gue untuk pasang lampunya ya. So stay tune, kita langsung ketemu di rumah untuk pasang lampunya guys. A few moments later. Tada, guys, akhirnya gue udah sampai rumah gue sendiri guys. Gimana? Dan gue lagi sama, tentunya kalian harus tahu dong. Kalian pasti tahu lah, karena di beberapa episode sebelumnya gue sama mekanik Goib guys ya. Siapa lagi kalau bukan Tere. Halo bro. Halo. Ya, ketemu lagi. Jadi kita ngapain nih bro? Lagi masang yang jadi apa tuh lagi ngetren? Lagi jamet ya. Jamet. Yoi, jamet. Jadi umur gue boleh tua ya bro ya, yo, tapi tetap harus jamet, tetap harus bisa ya. Oke okay guys, jadi itu guys, jadi ya paling nggak supaya nggak ketinggalan zaman, ala-ala Fast and Furious gitu. Jadi gue mau pasang lampu kolong dan pastinya gue dibantu sama Mike dari Auto Tune Performance ya. Jadi doi ya, karena doi palu gada ya, semuanya bisa. Oke, jadi jangan lupa juga kalian pokoknya ingat-ingat lagi yang mau style clap, mau tune up ya Mike ya? Iya. Tune up, style clap, dan lain sebagainya, langsung aja kalian DM Auto Tune Performance di sini nih guys. Nih, gue cantumin ya. Jadi gue sebut dia tuh mekanik Goib ya. Semuanya bisa dan pasti mobil kalian jadi tambah ngacir. Yoi, betul gak Mike? Yoi. Kita gasken nih ya. Aduh, lagi nyambung kabel nih kayaknya. Jadi gitu, kalian pokoknya kepoin aja sekarang proses pemasangannya. Dan nanti kalau udah selesai, gue akan kasih kalian lihat footage hasil dari pemasangan lampu kolong ini guys ya. So, stay tune, jangan di skip, karena kalian banyak bisa dapat referensi dari sini. Mantap. Oke guys, jadi ini kita lagi masang ya, lampu yang samping udah kepasang, terus yang belakang juga
ini sebenarnya udah kepasang sih guys. Nih yang belakang juga udah kepasang, ada di sini lampunya tuh. Kalau kalian lihat ini udah kepasang. Cuman khusus yang depan kita lagi ada sedikit problem ya Mike ya. Jadi kabelnya ternyata kurang panjang ya. Kurang panjang dikit ya. Jadi akhirnya kita nyambung ya. Oke, dan ini kabelnya nggak sembarang ya, karena kabelnya ternyata dia ada 4 biji guys. Kalau di sobek itu ada 4 tuh. Nah, jadi berkat mekanik goib, nah dia akalnya banyak. Akhirnya kabel yang panjang, yang kepanjangan itu bisa menyubsidi kabel yang pendek, betul nggak? Yoi, namanya mekanik goib nih. Guys, jadi akhirnya ini udah malam, udah beres juga tadi gua pasang sama Mike. Cuman Mike kebetulan udah balik duluan guys. Jadi dia ada perlu lah kayaknya. Jadi dia udah duluan pulang. Nah, sekarang udah malam, ini pas banget kita mau coba lampunya dan seperti yang kalian lihat guys tuh. Udah ada ijo-ijonya kan. Nah, gokil. Nah, gua pengen kasih lihat kalian kalau lampu ini tuh bisa gonta-ganti warna gitu. Jadi kelebihannya lampu kolong yang pakai LED ini dibandingkan dengan yang dulu zamannya gua dulu waktu masih zamannya pakai neon. Kalau pakai neon kan cuma satu warna. Jadi kalau kalian beli warna hijau ya hijau, biru ya biru gitu kan. Nah, tapi kalau ini kalian bisa ganti-ganti guys gitu. Jadi mau warna merah, mau warna kuning, hijau, biru itu bisa ganti-ganti gampang banget gitu. Nah, yang paling serunya lagi, kita gantinya dari mana? Gantinya cukup dari HP guys. Nih, kita mau kepoin ya guys ya. Pokoknya kalian kepoin aja nih. Nah, ini guys. Jadi gue ada aplikasinya ya. Ini tinggal di nyalain matiin dari sini guys. Jadi kalau gue lagi mau matiin, gue tinggal pencet ini nih. Tip. Nah, dia mati kan? Tuh, kalian lihat. Mati kan? Nah, kalau gue mau nyalain, gue tinggal pencet ini guys. Net. Nah, dia langsung nyala gitu. Dan ini kalian bisa putar-putar aja. Tuh, putar-putar nanti lampunya ganti, ini warna biru tuh, kalian lihat kan ini warna biru kan? Nih, tuh berubah jadi biru, ungu tuh lihat lampu kolongnya ganti-ganti kan? Nah gitu, gampang banget nih. Gue lagi bosan, pengen warna pink, gue tinggal preset warna pink tuh, lihat guys, warna pink kan? Tuh, terus warna kuning ini jadi warna kuning, terus warna biru, nah, ini aja warna biru tuh, gitu kan. Terus ada warna gini, terus ada warna nih, misalnya sekarang gue mau ganti jadi warna hijau guys, gini hijau deh. Oh ya guys, gue mau kasih tau kalian, jadi nggak cuma sekedar bisa ganti-ganti warna, jadi ini juga bisa ikutin misalnya gue bikin ada mode untuk apa, dia kedip-kedip gitu kayak gini, ini jadi kedip-kedip guys, lucu kan. Nih, jadi kalau ini gua masukin mode kedip-kedip, dia bisa tuh kayak gitu. Tuh. Ya kan? Tapi jadi agak norak ya, guys, kayak dangdutan. Kayak gitulah. Nah, jadi lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Oke, jadi kira-kira itu guys kelebihannya lampu LED yang sekarang dan bisa dikontrolnya semua dari handphone pakai Bluetooth. Lucu kan? Mantap. Oke, so segitu dulu aja video kali ini guys. Udah lama gue nggak kontenin Bambi dan akhirnya bisa kontenin Bambi lagi gitu kan. Setelah sebulan lebih dia ngejogrok di rumah. Oke, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue ini guys, supaya gue tetap semangat lagi bikinin video-video yang seru-seru lagi buat kalian semua guys ya. Keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye!